Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'. Allahumma faqihna fi dinik, wa'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Liyaqutun Nafis karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang wafat tahun 1360 Hijriah. Masih dalam pembahasan toharah, definisi toharah, sudah disebutkan mengenai wasailu toharah, alat yang dipakai untuk bersuci ada 4. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah tanah. Sudah disebutkan kemarin bahwa air yang menyucikan atau air yang boleh dipakai bersuci hanyalah air mutlak dan bukan air mustakmal, apalagi air najis. 6. Demikian pula tanah yang boleh dipakai bertayamum adalah tanah yang suci, yang tidak bercampur dengan zat yang lain, dan juga bukan tanah mustakmal. Ini sudah dijelaskan kemarin berkenaan dengan air dan tanah ini. Selanjutnya, alat pembersih yang ketiga, alat toharo yang ketiga adalah ad-dabigh. Ad-dabigh adalah alat yang dipakai untuk menyamak kulit hewan. Yang dimaksud dengan kulit hewan di sini adalah kulit hewan yang matinya mati bangkai, matinya sebagai bangkai. Sudah dimaklumi bersama bahwa bangkai itu hukumnya najis. Bangkai itu hukumnya apa? Hukumnya najis. 6. Dan yang bangkai atau ketika hewan mati dalam keadaan najis, maka najis seluruh tubuhnya. Maka najis apa? Seluruh tubuhnya, semuanya. Tanduknya, kalau dia punya tanduk, bulunya, ya di tubuhnya, ya kukunya, semuanya termasuk ya dagingnya, tulangnya, kulitnya. Semua bagian tubuh bangkai itu najis, luar dalamnya najis semuanya. Iya. Namun tatkala, ya, tatkala di bangsa Arab dan sampai di zaman kita sekarang, penggunaan kulit itu dibutuhkan, apalagi di zaman dahulu ya. Iya. Bahan yang memungkinkan, yang mudah didapat untuk membuat sesuatu bejana misalnya adalah kulit. Di zaman dahulu mau beli misalnya, kalaupun di zaman Nabi SAW sudah ada logam kayak aluminium atau yang semacamnya, itu harganya luar biasa tinggi. Nah, maka orang-orang Arab yang paling memungkinkan bagi mereka untuk dibuat menjadi bejana hanyalah kulit. Hanyalah apa? Hanyalah kulit. Nah, kalau kulitnya ini hewan yang matinya mati biasa, tidak ada masalah, aman. Iya, ya ini maksudnya disembeli. Matinya baik-baik, dia disembeli, maka kulitnya bisa langsung dimanfaatkan. Bisa langsung dimanfaatkan. Mau dimakan kulitnya, dijadikan kalau sekarang kerupuk misalnya. Ya, atau mau langsung dijadikan apa, selimut kalau sudah kering, boleh dijadikan, enggak ada masalah. Kalau kulitnya itu dari hewan yang matinya bukan mati bangkai. Namun di tengah bangsa Arab ketika itu banyak juga hewan yang matinya mati bangkai. Banyak apa? Banyak hewan yang matinya mati bangkai. Nah, kalau dibuang begitu saja, maka apa namanya, akan banyak kulit-kulit yang terbuang, dan itu hal yang sangat disayangkan. Maka Islam memfasilitasi hal ini. Lihat bagaimana Islam memperhatikan kondisi umatnya. Ya, Islam memfasilitasi masalah kulit ini. Islam mengatakan, oke, kalau ada hewan yang bangkai, sapi atau unta atau kambing atau domba, kalau ada yang matinya mati bangkai, buang semuanya kecuali kulitnya. Kulit ini kamu masih bisa sucikan. Memang kulitnya asalnya najis, tapi kulitnya ini bisa kamu apa? Sucikan supaya bisa kamu manfaatkan, supaya tidak terbuang begitu saja. Karena daging bangkai enggak bisa diapa-apakan. Bulunya juga iya, enggak ada yang bisa dimanfaatkan.
Satu-satunya yang bisa dimanfaatkan dari bangkai yang masih memungkinkan adalah apa? Kulitnya. Tapi karena dia najis, maka Islam memberikan tuntunan bagaimana agar kulit bangkai itu bisa menjadi suci, supaya kalian bisa apa namanya? Memanfaatkannya. Kalian bisa apa? Memanfaatkannya. Nah, caranya adalah dengan ad-dibag. Ad-dibag adalah proses penyamakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kulit bangkai kalau sudah disamak, maka dia telah suci. Menunjukkan asalnya dia adalah najis. Iya. Apa yang dimaksud proses samak itu? Iya. Kulit bangkai, kenapa kulit bangkai itu najis? Kenapa kulit bangkai itu najis? Karena masih melekat pada kulitnya dagingnya. Karena daging itu najis, daging bangkai najis, ketika daging melekat ke kulit, kulitnya juga ikut najis. Apalagi bulu, bulu dari bangkai itu hukumnya najis. Ketika bulu masih melekat di kulit, maka itu membuat kulitnya juga najis. Jadi yang membuat kulit bangkai itu najis karena melekat padanya sisa-sisa daging, ya, basah-basahnya daging itu dan juga bulu. Makanya dihukumnya apa? Najis. Nah, proses samak itu adalah bagaimana menghilangkan daging basah-basah itu yang masih melekat di kulit dan menghilangkan bulu-bulu yang masih melekat di kulit, dibersihkan semuanya supaya tinggal kulit tok. Tinggal apa? Tinggal kulit tok. Lihat sampai sini. Nah, itu namanya samak. Kapan dia tinggal kulit tok, sudah tidak ada dagingnya yang melekat, sudah tidak ada bulunya yang melekat, maka ini sudah dihukumi apa? Suci. Sudah dihukumi suci. Jelas sampai sini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya? As-samak, penyamakan. Dan penyamakan ini hanya bisa menyucikan kulit bangkai yang dia jadi najis ketika dia mati. Yang bisa disucikan oleh samak hanyalah kulit bangkai yang dia najis ketika dia mati. Adapun hewan-hewan yang dia sudah najis walaupun masih hidup, seperti anjing dan babi, maka kulitnya tidak bisa suci dengan samak. Jadi semua kulit bangkai bisa disucikan kecuali kulit anjing dan babi. Kenapa? Karena tidak ada gunanya disamak. Kulit yang bisa disamak hanyalah kulit bangkai yang dia jadi najis ketika dia sudah mati. Ketika dia hidup, suci. Tapi ketika dia mati, najis. Nah, ini yang bisa disamak. Adapun hewan yang hidup dan matinya sama-sama najis, tidak ada gunanya disamak. Ya, tidak bisa disamak kulitnya. Jelas? Baik. Jadi, intinya seperti itu. Kapan kulit ini sudah bersih, sudah tidak ada daging yang melekat, sudah tidak ada apa namanya? Bulu-bulu yang melekat, maka dia sudah menjadi suci. Para fuqaha mengatakan, memberikan patokan, ini kulit kapan direndam dalam air tidak akan ada bau busuk lagi, tidak akan rusak, berarti sudah bagus, sudah bersih. Tapi kapan kulit yang sudah disamak ketika direndam di dalam air berbau, jadi rusak, busuk, maka berarti ini belum suci. Nah, belum bagus cara samaknya, belum bersih, masih ada yang melekat padanya. Ya, saya kira yang ini ma'ruf ya. Ya, masalah samak ini. Baik. Salah satu alat berbersih, ya. Salah satu alat berbersih adalah bahan yang dipakai untuk menyamak. Kata beliau, "Wadabighu idza kana hirifan." Dabigh, salah satu alat yang bisa dipakai menyucikan adalah ad-dabigh, alat atau bahan yang dipakai dalam menyamak kalau harif, hirif. Hirif itu apa ya? Menyengat di lidah dan agak panas. Hirif. Ya, kalau di zaman modern sekarang orang samak sudah tidak pakai bahan-bahan tradisional, sudah pakai bahan-bahan kimia kadang. Ya, sudah pakai bahan kimia untuk cepat menghilangkan apa? Daging yang melekat ya, pada agar rontok semua dagingnya sama bulunya. Lebih cepat biasanya prosesnya. Kalau di zaman dahulu ya masih tradisional, mungkin pakai apa? Larutan asam ya atau yang semacamnya. Bahkan digunakan kotoran burung bisa. Zaman dahulu orang pakai kotoran burung untuk menyamak kulit. Kotoran burung. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa alat menyamak itu tidak diharuskan suci. Atau bahan yang dipakai menyamak tidak diharuskan suci. Walaupun najis. Walaupun apa? Najis. Boleh dipakai. Kenapa tidak diharuskan suci?
Karena menyamak kulit itu bukan proses tathir, bukan pembersihan najis, tapi prosesnya istihalah, merubah wujud dari benda yang najis berubah menjadi benda yang suci. Jadi tidak dibutuhkan apa? Benda yang suci, walaupun benda najis. Dan walaupun tidak pakai air, tidak disiram air, tidak perlu. Karena ini bukan proses penyucian, ini proses istihalah namanya. Perpindahan dari zat najis berubah menjadi benda suci. Seperti khamar, minuman keras yang najis berubah jadi cuka. Ini namanya istihalah. Ya, perubahan wujud. Perubahan wujud tidak dibutuhkan apa? Air. Ya. Cuka berubah, khamar berubah jadi cuka, ya juga cukanya suci. Dengan syarat tidak ada tambahan zat apa-apa. Akan diterangkan nanti. Nah, sama seperti di sini. Ketika kita mau merubah kulit yang bangkai supaya menjadi suci, ini enggak dibutuhkan air. Ya, yakni tidak harus pakai air. Mau pakai air silakan, tapi tidak harus pakai air. Kalau ada alat pembersih yang suci, bagus lagi. Tapi kalau mau pakai najis seperti kotoran burung juga boleh. Karena ini bukan untuk menyucikan, tapi untuk merubahnya dari najis menjadi apa? Suci. Paham ya? Bukan mau dibersihkan, tapi mau dirubah. Jadi bedakan antara menyucikan dengan merubah. Iya. Kata beliau rahimahullah, yanzi'u fadalatil jildi wa ufunatahu. Ya. Alat pembersih yang ketiga adalah bahan yang dipakai menyamak, yaitu kalau dia hirif, menyengat rasanya di lidah dan membakar, agak panas maksud saya. Yang mana dia bisa membersihkan sisa-sisa yang melekat pada kulit. Wa ufunatahu, yakni apa namanya? Ya, tadi kalau ufuna itu kalau dia dimasukkan ke dalam air rusak lagi kembali. Ya. Kal qarad, seperti daun qarad. Ini daun yang dipakai di zaman dahulu, ya. Wa daratil tayr, dan kotoran burung. Kotoran apa? Kotoran burung. Ini bisa dipakai untuk menyamak kulit. Baik. Nah, sekarang jadi sekali lagi yang bisa disamak hanyalah kulit bangkai. Adapun kulit yang kulit kurban, hewan kurban kan disembelih dengan cara yang benar ya. Kalau kurban, akikah dan semacamnya disembelih dengan cara yang benar, ya sudah bukan bangkai. Kulitnya pun tidak najis, langsung dipakai saja tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada sapi yang ketabrak apa namanya mobil, mati. Ya sudah dagingnya yang tidak bisa diapa-apain, tapi kulitnya masih bisa dipakai. Kulitnya apa masih bisa dipakai. Ada kambing baku tanduk sama sesama kambing mati, ya tidak bisa dipakai apa-apa kecuali kulitnya. Kulitnya bisa diambil. Tapi kulit ini belum bisa diapa-apakan kecuali setelah disucikan atau disamak, dirubah menjadi suci. Ya, cara samaknya ya tadi. Baik. Kemudian setelah, perhatikan, setelah sampai di tahap akhir ketika tinggal kulit saja, sudah tidak ada daging dan tidak ada bulu yang melekat di kulit ini. Sebagian ulama mengatakan tidak mesti juga bulunya bersih 100%. Kalaupun masih ada sedikit bulu-bulu halus yang tidak hilang, dimaafkan, tidak ada masalah. Jadi tidak mesti betul-betul bersih bulunya. Kalau daging harus bersih semuanya. Tidak boleh ada daging yang melekat di situ. Tapi kalau bulu di luar, bulu-bulu yang melekat di kulit, di bagian luarnya, maka apa? Kalau sedikit dimaafkan. Sedikit, kalaupun sedikit dimaafkan. Kalaupun tidak bersih betul, misalnya masih ada sedikit bulu-bulu halus itu, dimaafkan, tidak ada masalah. Baik. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah bersih, maka sebelum dipakai harus disiram dulu pakai air. Harus disiram pakai air sebelum digunakan. Jadi sudah bersih semua ini, tinggal kulit toh ini, tinggal kulit atau masih ada bulu sedikit, dimaafkan. Baik. Sebelum kita mau pakai, disiram terlebih dahulu. Disiram apa? Terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Baik. Wallahu taala alam bisawab. Dikarenakan dia najis. Ya. Dikarenakan dia najis. Maka yakni najis maksudnya ketika kita pakai bahan alat untuk membersihkan, maka bahan ini ternajisi oleh kulit tersebut. Maka ketika tahap akhir ketika sudah bersih semuanya, tetap harus disiram pakai air ini. Ya. Tetap harus disiram pakai air. Baik. Kemudian kapan sudah suci kulitnya? Maka boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Kecuali dimakan, tidak boleh. Walaupun suci tapi tidak boleh dimakan. Kulit bangkai, kalaupun sudah disucikan, tidak boleh dimakan. Beda dengan kulit yang bukan bangkai asalnya. Ya ini boleh dimakan kalau kayak sekarang kan banyak kerupuk-kerupuk kulit, boleh.
Tapi kalau kerupuk kulitnya dari kulit bangkai, walaupun sudah disamak baru dijadikan kerupuk, enggak boleh makan. Jelas? Karena ini mimbab rukhsah, keringanan, rukhsah dalam syariat. Ada darurat. Dan rukhsah itu tidak boleh diperluas. Dalam Islam rukhsahnya hanya untuk dipakai apa? Dipakai jadi sepatu atau dipakai bejana itu saja, tapi dikonsumsi tidak boleh. Dalam pembolehannya. Nah, Allah taala alam bisawab. Sudah ya, ini selesai alat pembersih yang ketiga, dabil. Sekarang alat pembersih yang keempat, kata beliau, wahajarul istinja, batu yang dipakai untuk cebok. Batu yang dipakai untuk cebok. Kalimat batu di sini sekedar percontohan, bukan pembatasan. Di zaman dahulu, ya, Nabi SAW pernah cebok pakai batu, baik dari buang air besar maupun buang air kecil. Boleh pakai batu. Di mana bersuci dengan batu ini bukan pengganti air, yakni di depan saya ada air, ada batu, saya mau pakai batu boleh, air saya tidak pakai, boleh, enggak ada masalah. Akan diterangkan nanti. Jadi bukan kayak tayamum. Tayamum nanti boleh kalau tidak ada air. Nah, kalau ini cebok dengan batu boleh walaupun ada air. Dia pembersih tersendiri. Nah, batu di sini bisa digantikan dengan benda-benda yang lain. Batu ini juga alat penyuci. Jelas sama sini? Batu ini juga alat penyuci atau lebih tepatnya memperingan najis, bukan menyucikan najis. Ya. Yeah. Ada pembahasan di kalangan ulama dalam masalah ini, lebih tepatnya kita katakan batu itu bukan pembersih tapi memperingan najis. Karena bagaimanapun batu ya tidak bisa menghilangkan najis seperti air kan. Ya, pasti yang hilang mungkin zatnya tapi bekas-bekasnya sisanya apa sifat-sifatnya pasti masih ada. Tapi bersamaan dengan itu sudah boleh sholat. Kalau ada orang habis buang air besar, mohon maaf ini, habis buang air besar, kemudian cebok pakai batu atau pakai tisu, setelah itu berwudu, syah sholatnya, tidak ada masalah. Walaupun bekasnya masih ada. Itu termasuk najis yang dimaafkan. Yang tersisa di situ, di tempat keluarnya, kalaupun masih ada, bekas-bekasnya, itu najis yang ma'fun anha. Najis yang dimaafkan. Boleh sholat dengannya. Nah sekarang, selain batu, ada benda-benda lain yang boleh dipakai untuk bersuci. Apa untuk cebok maksud saya. Itu pun batunya ada syarat-syaratnya. Baik. Batu nanti boleh dipakai istinja dengan 4 syarat. Batu nanti boleh dipakai cebok dengan 4 syarat. Kapan tidak terpenuhi 4-4-nya maka tidak boleh cebok dengan batu itu, tidak boleh. Demikian pula benda-benda lain selain batu, benda-benda lain selain batu kapan dia memiliki 4 syarat maka boleh dipakai cebok. Sama seperti batu. Kalau tidak maka tidak boleh. Kata beliau rahimahullah, syarat yang pertama, wa hajarul istinja idza kana tahiran, kalau dia suci. Kalau batunya suci. Karena itulah tidak boleh cebok dengan batu yang asalnya dari kotoran. Misalnya kotoran sapi mengeras. Mengeras jadi apa kayak batu kerasnya. Ini tidak boleh. Kaidah penting dalam masalah najis, najis biar bagaimana berubah wujudnya tetap najis. Kecuali pada dua kasus di dalam istihalah, yaitu khamar berubah jadi cuka, ya, dan tadi kulit bangkai berubah jadi kulit suci. Itu saja yang bisa berubah. Jadi asalnya najis, najis ainiyah berubah menjadi apa? Suci. Selain daripada itu, yang namanya najis biar bagaimana wujudnya berubah tetap najis. Kalau ada misalnya baju, ya apa misalnya masalah kotoran ya najis, ya. Kemudian dirubah zatnya, dirubah, dibakar kemudian menjadi asap, maka asapnya ini najis. Asapnya ini najis. Kotoran misalnya bangkai kucing misalnya, ya lama di situ, kemudian dibakar bersama dengan yang lain. Maka asapnya ini, asap yang keluar dari bangkai kucing ini tetap najis, biar berubah wujud jadi asap. Karena najis tidak akan pernah berubah jadi suci, biar dia berubah wujud. Jelas sampai sini? Najis biar berubah wujudnya tetap najis. Tidak akan jadi suci, kecuali pada dua kasus tadi, khamar berubah jadi cuka dan kulit bangkai jadi yang suci.
Atau ada misalnya afwan apa tikus misalnya ya, afwan misalnya mati di dekat garam, kemudian berubah jadi garam, nah, maka garam itu najis. Garamnya najis, kenapa? Berasal dari bangkai. Jelas sampai sini, jadi najis. Biar dia berubah jadi wujud bagaimanapun tetap najis. Maka di sini syarat batu yang boleh dipakai atau benda yang boleh dipakai adalah benda yang suci. Jadi kalau kayak tadi kotoran sapi najis, biar dia berubah jadi keras jadi batu tetap najis, tidak boleh dipakai. Jelas sampai sini. Apalagi misalnya tulang bangkai. Tulang bangkai najis, tidak boleh dipakai cebok. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma pernah apa Nabi SAW menyatakan apa termasuk benda-benda yang dilarang untuk cebok adalah apa? Tulang. Alasannya kalau itu tulang bangkai najis, kalau itu tulang tidak bangkai maka itu makanannya apa? Ya, makanannya jin. Baik. Ala kulli hal, yang pertama syaratnya harus suci. Yang kedua, tidak disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Jadi syarat yang pertama, idza kana tahiran, kalau suci. Yang kedua beliau tidak sebutkan, yaitu jamidan. Harus benda padat lagi kering. Padat dan kering. Ini yang kedua. Karena itulah benda yang basah atau benda yang tidak padat tidak boleh dijadikan apa? Tidak boleh dijadikan alat bersuci. Misalnya batu, tapi batunya basah, habis kena hujan. Gimana caranya? Mau cebok pakai batu yang basah. Iya. Cebok dari kencing, pakai batu basah. Ini bukannya menyerap kencing, tapi memperluas kencing. Karena batu yang basah tidak menyerap. Iya kan? Tidak menyerap. Tidak kering. Jadi harus syaratnya itu kering. Demikian pula tidak syah membersihkan najis dengan tisu basah. Kalau tisu kering boleh. Habis cebok pakai tisu toilet itu selesai. Tapi kalau tisu basah tidak syah. Basah. Tidak menyerap najis. Tidak menyerap apa? Najis. Karena itu termasuk kekeliruan kadang pada anak bayi, kadang habis cebok misalnya cuman diganti pakaiannya popoknya, setelah itu pakai tisu basah dilap. Kemaluannya ini anak bayi. Nah, ini tentunya tidak syah. Tidak suci. Karena tisu basah tidak boleh dipakai cebok. Ya. Jelas sampai sini? Harus tisu kering. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qali. Qali itu bisa menghilangkan najis. Ya, yakni kalau diusapkan ke najis, najisnya ngikut, diambil, bisa terambil. Ya. Seperti batu yang kering tadi, tisu yang kering. Adapun kayak misalnya apa kaca plastik, enggak bisa ya. Kaca plastik gimana caranya? Malah melebar. Jelas? Makanya tidak boleh istinja dengan kaca atau plastik. Atau misalnya apa namanya benda-benda apa pasir yang mengeras tapi kalau digosok langsung hancur gitu ya. Ini kan tidak bisa. Yang mungkin agak kalau diangkat begini bisa, tapi kalau diremukkan sedikit begini hancur kembali. Ini tidak bisa seperti ini. Jadi qali artinya dia bisa menghilangkan najis. Yang kalau diusap najisnya bisa ngikut. Itu namanya qali. Dia bisa membersihkan. Dan yang terakhir yang keempat, ghairu muhtaram. Bukan benda yang dihormati dalam Islam. Karena itulah tidak boleh istinja dengan kain atau kertas yang padanya ada ilmu agama. Walaupun bukan Quran. Walaupun bukan hadis. Tentang ilmu agama, kertas seperti itu tidak boleh dipakai istinja. Karena dihormati dalam Islam. Demikian pula istinja dengan apa? Bagian tubuh manusia. Para fuqaha sebutkan begitu ya. Walaupun dia tangan orang kafir, misalnya ada tangan orang kafir yang misalnya terpotong ya, terus dipakai tangannya cebok, ini enggak boleh. Nah, karena tubuh manusia itu walaupun kafir dihormati, enggak boleh. Ya, terhormat. Demikian pula tidak boleh istinja dengan makanan. Ya ini kalau makanan jin saja Nabi larang, apalagi makanan manusia. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak syah. Nah, kapan terpenuhi empat syarat ini? Syah. Cebok dengannya.
baik itu batu maupun bukan, daun kering misalnya, kayu kering misalnya, boleh. Tapi kapan salah satu dari empat syarat ini tidak terpenuhi, maka wajib cebok pakai air, tidak syah pakai batu. Yani kalaupun bersih tidak boleh sholat, dianggap tidak syah. Ya, kalaupun bersih tidak boleh sholat, tetap tidak syah. Misalnya tadi habis kencing dia cebok pakai tisu basah, tanya, ini tidak boleh sholat. Kenapa? Karena di situ masih dihukumi najis, tidak memenuhi syarat. Walaupun kenyataannya kencingnya sudah hilang. Ini nanti akan dibahas di pembahasan najis hukmiyah. Dihukumi najis walaupun kencingnya sudah hilang, tapi tetap dihukumi najis. Kenapa? Cara membersihkannya tidak sesuai dengan aturan, enggak boleh sholat. Baik, nah ini selesai pembahasan berkenaan dengan wasilah taharah. Alat bersuci dalam Islam cuma empat. Air yang paling pertama dan utama dan paling sering, paling banyak digunakan. Yang kedua tayamum, afwan, yang kedua tanah. Tanah hanya pada dua tempat, tayamum dan campuran jilat najis anjing, dicampur pakai air. Yang ketiga dabik, hanya pada satu tempat, yaitu pada kulit bangkai, enggak boleh pakai pada yang lain. Dan yang terakhir adalah hajar istinja, hanya untuk cebok, enggak boleh pakai yang lain. Iya. Ini empat wasailut taharah. Summa qala rahimahullahu taala, ammal awani wal ijtihadul ladzi huwa badlul majhudi fi tahsilil maqsud fa min wasailil wasail. Adapun bejana dan ijtihad dalam menentukan air, apa itu ijtihad? Badlul majhud fi tahsilil maqsud, mengerahkan semua usaha untuk meraih apa yang diinginkan. Maka bejana dan ijtihad itu masuk dalam kategori wasailul wasail, sarana dari sarana. Apa maksudnya sarana dari sarana? Maqasidut taharah, misalnya contohnya wudu. Baik, itu namanya apa? Maqsad at-taharah, tujuan taharah atau inti dari taharah adalah di antaranya wudu. Ini namanya maqsad at-taharah. Nah, untuk wudu kita butuh apa? Kita butuh air. Nah, air ini namanya wasailut taharah, sarana untuk bertaharah. Sarana dari maqsad tadi. Iya. Nah, ketika kita butuh air, maka air ini dikatakan wasailut taharah. Lihat sampai sini. Nah, kalau kita mau pakai air, kita butuh apa? Bejana. Pada zaman dulu bejana. Sekarang kan sudah ada keran dan semacamnya, tapi di zaman dahulu apa? Bejana. Jelas sampai sini? Bejana. Apalagi di Timur Tengah kan tidak ada air mengalir begitu pakai kayak kita sekarang. Iya. Sumur ditimba baru masukkan di bejana, tidak ada kayak air mengalir saluran begitu kayak kita sekarang. Nah, ketika kita mau pakai air yang merupakan wasilah taharah, kita butuh apa? Bejana. Ah, bejana ini namanya wasail wasail. Sarana dari sarana. Jadi air adalah sarana berwudu. Bejana adalah sarana dari apa? Air. Itu maksudnya. Fa min wasailil wasail. Sarana dari sarana. Iya. Maka bejana kata beliau itu termasuk wasailil wasail. Sarana dari sarana. Yakni sarana wudu adalah air. Nah, tapi kalau kita mau pakai air kita pakai bejana. Ah, bejana ini apa? Wasailil wasail namanya. Demikian pula kalau di depan saya ada air, tidak ada air lain kecuali di air ini. Dua ember di depan saya, tidak ada air lain selain ini. Satunya suci, satunya najis. Cuma saya tidak tahu yang mana yang suci, yang mana yang najis. Apa yang saya lakukan? Ijtihad, ya kan? Saya teliti baik-baik. Ya, saya kerahkan semua apa juhud saya, kesungguhan saya, untuk mencapai pada apa yang saya inginkan, yaitu mengetahui mana air suci, mana air najis. Nah, ijtihad dalam air ini termasuk wasailul wasail. Karena saya tidak boleh berwudu pakai air ini sampai saya berijtihad. Tidak boleh asal langsung pilih. Harus saya ijtihad dulu. Yang mana air najis, yang mana air suci. Saya berijtihad, setelah saya ijtihad, oh ini yang suci, saya berwudu dengannya. Maka ijtihad itu termasuk apa? Wasailul wasail. Sarana dari sarana. Ya. Sarana dari wudu adalah air, dan sarana dari air adalah bejana dan ijtihad. Ya kan? Ijtihad. Baik. Nah, ini disebutkan oleh beliau rahimahullah. Bejana dan ijtihad kata beliau termasuk wasailul wasail.
Iya. Adapun bejana dikatakan sarana, saya kira jelas karena bejana apa? Iya, air. Untuk kita taruh air di situ untuk berwudu. Dan berwudu dari bejana kata para ulama lebih afdol dibandingkan berwudu dari dituangkan air sama orang. Seperti kita saya katakan tadi, di zaman dulu tidak ada pancuran kayak kita sekarang pakai keran. Di zaman dahulu kalau mau pakai keran, ya kalau semisal keran adalah apa? Ditumpahkan sama orang, dibantuin. Pakai timba ditumpahi airnya dari atas. Itu kan namanya apa? Ya kayak kita sekarang. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa minta dituangkan air wudu ini hal yang kurang bagus, khilaful aula. Minta dituangkan air wudu lebih afdal berwudu sendiri dari bejana. Karena itulah kalau ditanya yang mana lebih utama, berwudu dari bejana atau dari keran, lebih utama berwudu dari bejana. Lebih utama. Sudah sampai sini? Kenapa? Karena kebanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bejana. Ada sebagian hadis Nabi pernah dibantu berwudu, dituangkan air, pernah menunjukkan bolehnya. Tapi lebih afdal berwudu dari apa? Bejana kalau memungkinkan. Ini hanya permasalahan afdaliyah saja. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Ya, ini hanya dalam masalah apa? Afdaliyah. Ya. Dan satu permasalahan juga muncul dalam masalah ini. Nanti akan kita bahas dalam masalah wudu. Mereka mengatakan begini, yang mana lebih afdal kalau mencuci tangan? Dari jari-jari ke siku atau dari siku ke jari-jari? Kita berbicara yang paling afdal saja, bukan yang dua-duanya boleh, cuman yang paling utama yang mana? Kalau saya mencuci kaki sampai mata kaki, yang mana lebih afdal? Dari jari ke mata kaki atau dari mata kaki ke apa? Ke jari. Kata para fuqaha, kalau dia berwudu dari bejana, maka lebih utama dari jari-jari ke apa? Ke siku. Sesuai dengan zahir ayat, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku, itu zahirnya. Yakni kalau berwudu pakai bejana lebih utama apa? Lebih utama dari jari-jari ke siku. Tapi kalau dia berwudu ditumpahin sama orang air dari atas, dibantu sama orang lain dituangkan air, semisal dengannya zaman sekarang dengan menggunakan keran air, maka lebih utama dari atas ke bawah, dari siku ke jari-jari. Sampai sini? Iya. Yeah. Jadi kalau dia berwudu dari timba, maka lebih utama dari jari jemari ke siku. Tapi kalau misalnya dia pakai keran, dari keran air atau ditumpahkan air, maka lebih utama dari siku, dimulai dari siku ke jari-jari. Jelas? Ya ini salah satu furu' fikihiyah dalam masalah ini. Dalam masalah yang mana lebih afdal, ya apa, bejana atau apa, atau dibantu, disiramkan oleh orang. Baik. Pembahasan bejana dalam bab wudu itu kaitannya cuma satu. Ya. Kaitannya masalah bejana apa saja yang tidak boleh dipakai berwudu. Itu saja masalahnya. Bejana apa saja yang tidak boleh dipakai berwudu. Tentu saja yang pertama, bejana yang tidak boleh dipakai berwudu adalah bejana yang najis. Bejana yang najis. Yang mana yang bejana najis? Bejana yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak tadi. Kalau dijadikan bejana air tidak boleh. Kalau dijadikan bejana air tidak boleh. Tapi kalau dijadikan bejana untuk benda padat kayak disimpan beras atau yang semacamnya boleh, tidak ada masalah. Sudah sampai sini. Tapi kalau dipakaikan bejana air, maka bejana yang terbuat dari kulit yang bangkai yang belum disamak, bejananya najis sehingga tidak boleh dipakai berwudu. Tidak boleh diisi air untuk berwudu. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh berwudu dari bejana emas dan perak. Tidak boleh berwudu dari bejana emas dan perak. Nah, tidak boleh berwudu dari bejana emas dan perak. Jelas ya? Tidak boleh artinya haram. Cuman kalau dia melanggar, wudunya syah. Kalau ada orang berwudu dari bejana emas dan perak, dia berdosa tapi wudunya syah. Beda kalau dia berwudu dari kulit bangkai, bejana yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak, wudunya tidak syah karena airnya najis. Ya kan?
Airnya ternajisi dengan kulit tadi yang belum disamak. Tapi kalau dia berwudu dari bejana emas dan perak, wudunya syah, tapi dia berdosa. Ya, ini perbedaannya. Selain dari dua bejana ini, boleh dipakai berwudu semuanya, boleh. Jadi bejana yang terlarang cuma dua. Yang pertama bejana yang najis, ya, bejana yang najis, yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak. Dan yang kedua bejana emas dan perak. Ini dua-duanya bejana ini haram dipakai berwudu. Bedanya yang pertama tidak syah wudunya, yang kedua syah wudunya. Baik. Bejana selain daripada dua jenis ini semuanya boleh dipakai berwudu. Ya, walaupun ada yang makruh-makruh, tapi secara umum boleh. Misalnya bejananya orang kafir yang diketahui dia biasa memasak apa najis di situ, babi atau yang semacamnya. Selama kita enggak tahu, maka hukumnya boleh. Ya. Selama kita enggak tahu, enggak kelihatan pakai mata ini dipakai najis, oke, enggak ada masalah. Jelas sampai sini? Tapi kalau kelihatan kan dipakai bejananya untuk nyimpan babi atau anjing misalnya, ya, kemudian tidak dicuci 7 kali, cuma disiram-siram begitu doang. Enggak pakai, biar disiram 10 kali kalau tidak campur tanah kan tidak suci, tetap najis. Terus kita dikasih bejana itu untuk berwudu, jelas enggak boleh karena kita lihat. Tapi hukum asal bejana orang kafir, musyrik dan seterusnya hukumnya boleh dipakai berwudu. Selama kita enggak tahu ada najisnya. Walaupun kata fuqaha makruh. Boleh tapi makruh, yakni syah wudunya. Demikian pula bejana yang terbuat dari plastik, boleh berwudu dengannya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Ini berkenaan dengan bejana. Kemudian berikutnya ijtihad. Nah, ijtihad ini. Kapan ijtihad dibutuhkan? Ketika terjadi lubs, ketidakjelasan antara dua air. Satunya air suci, satunya air najis. Atau satunya air suci, satunya air mustakmal. Mustakmal enggak boleh dipakai berwudu, ya kan? Apa yang dilakukan dalam keadaan seperti ini? Berijtihad. Berapa? Berijtihad. Saya kasih contoh, saya gambarkan surahnya. Ada dua ember. Satunya ember isinya air suci, satunya air najis. Atau satunya air mustakmal. Yang jelas satunya boleh dipakai berwudu, satunya tidak boleh. Cuma saya tidak tahu yang mana. Saya tidak tahu yang mana. Lihat sampai sini. Maka di sini saya diwajibkan untuk berijtihad. Berijtihad. Lihat sampai sini. Cuman syarat bolehnya ijtihad disebutkan oleh para fuqaha. Ya. Syarat yang pertama baru boleh ijtihad. Jadi tidak boleh sembarang langsung ijtihad. Lihat dulu syarat-syaratnya. Syarat yang pertama bolehnya ijtihad, tidak ada air lain selain dua itu. Tidak ada air lain. Kalau di depan saya ada ember air bol dipakai sama tidak, terus saya pusing yang mana, tapi di sana masih banyak air, ya sudah enggak boleh ijtihad di sini. Enggak boleh ijtihad. Oh, masih banyak air yang lain, ya. Untuk apa ijtihad? Kalau buang aja dua-duanya atau enggak usah dipakai dua-duanya, tinggalkan, ada air yang lain. Maka ijtihad hanya boleh dilakukan syaratnya yang pertama, tidak ada air lain selain itu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua bolehnya berijtihad adalah ada qarinah. Ada petunjuk yang bisa kita pakai untuk memilih yang ini dibandingkan yang itu. Misalnya di dekat air ini ada anjing, di dekat bejana ini. Ah, itu kita bisa jadikan patokan kayaknya. Ya, ini yang najis. Jelas sampai sini? Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi atau misalnya kita bisa tanya sama orang, ini yang mana yang suci, yang mana najis. Intinya kita punya bahan untuk berijtihad. Ada indikator, ada qarinah yang bisa kita pakai untuk menentukan ini air suci, ini air yang bukan, ini air yang boleh dipakai berwudu, ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita datang, di depan kita ada dua ember, tidak ada sama sekali bukti, apa namanya, faktor-faktor pendukung yang bisa membantu kita untuk berijtihad. Maka di sini tidak boleh berijtihad.
Karena kalau seperti itu bukan ijtihad, asal milih. Kalau gitu kan asal nembak-nembak saja, orang tidak ada qarinahnya. Ijtihad itu membutuhkan qarinah, kan begitu, petunjuk. Kalau tidak ada apa-apa petunjuk apa-apa di sekitarnya, tidak boleh berijtihad. Tidak boleh. Paham? Jadi ijtihad terhadap air ini, ijtihad terhadap air hanya boleh dilakukan syarat yang pertama, kalau apa tadi? Tidak ada air yang lain. Syarat yang kedua, ada qarinahnya. Seingat saya ada syarat yang ketiga, cuma saya dengar. Nanti kita lihat lagi. Iya. Jelas sampai sini, ini dua syarat yang penting. Nah sekarang, kalau misalnya dua ember ini sudah jelas ini, ada yang najis, ada yang suci, saya tidak tahu yang mana. Jelas ya? Kemudian tidak ada air yang lain selain ini. Tidak ada air lain selain ini. Tapi tidak ada indikator yang saya bisa lihat untuk menentukan yang mana yang boleh dipakai, mana tidak. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Hah? Apa yang saya lakukan? Saya langsung pergi tayamum. Nah. Saya boleh enggak langsung tayamum? Boleh langsung tayamum? Kenapa? Karena masih ada air. Cuma saya enggak tahu yang mana yang air yang bisa dipakai berwudu. Saya enggak boleh langsung tayamum. Jelas sampai sini? Surahnya? Saya ulangi. Ada dua ember. Satunya boleh dipakai berwudu, satunya tidak boleh. Tidak ada air lain selain itu. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua tidak terpenuhi. Tidak ada saya bisa pakai apa namanya? Petunjuk untuk berijtihad. Tidak ada. Sehingga saya tidak boleh berijtihad. Tidak boleh, dilarang saya berijtihad. Nah, ketika saya dilarang berijtihad, apa yang saya lakukan? Saya langsung berwudu? Enggak boleh saya langsung afwan. Saya langsung tayamum tidak boleh karena ada air suci. Cuma saya tidak tahu yang mana. Allah mengatakan falam tajidu ma'an. Kalau kamu tidak ada air, baru tayamum. Ini ada air, cuma saya tidak tahu yang mana. Maka saya tidak boleh langsung tayamum. Apa yang saya lakukan supaya saya boleh tayamum? Hah? Kata para fuqaha, dalam keadaan seperti ini airnya dicampur. Airnya dicampur supaya jadi apa? Air najis. Air najis bukan air, saya sudah boleh tayamum. Jelas sampai sini? Saya boleh tayamum. Karena kalau saya langsung buang begitu saya akan membuang air suci. Jelas sampai sini? Maka kata para fuqaha, digabungkan airnya supaya jadi air najis. Kalau air najis sudah tidak ada lagi air, saya sudah boleh tayamum. Lihat sampai sini? Iya. Ini lihat ya bagaimana kedalaman pemahaman dan pendalilan para fuqaha dalam permasalahan. Baik, sudah masuk waktu, qadul azan dulu. Yang sudah pesan buku tapi belum mengambil ini ya. Ini akadnya sudah di luar ini, sudah di luar. Tinggal diambil aja. Ayo azan, kira-kira. Cepat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Taib. Jadi terkait dengan ijtihad tadi, jadi kalau di depan saya ada dua bejana, satunya boleh dipakai, satunya tidak boleh dipakai berwudu, maka kalau tidak ada air lain selain itu dan ada indikator petunjuk yang bisa dipakai untuk berijtihad, maka saya berijtihad. Kapan saya berijtihad kemudian saya katakan ini yang suci, maka saya berwudu dengan itu. Sudah sampai sini? Saya berwudu dengan itu. Saya sholat. Saya sholat dengannya. Sudah sampai sini? Setelah selesai sholat, datang orang mengatakan, enggak, yang najis, yang suci yang satu. Yang kamu pakai tadi itu yang najis. Sudah sampai sini? Dalam keadaan seperti ini, saya mengulang sholat. Mengulang sholat. Sudah sampai sini? Ya. Karena ada kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh para fuqaha, la ibrata bidhanni albayyinu khat'u. La ibrata bidhanni albayyinu khat'u. Tidak dijadikan patokan hukum suatu dugaan besar yang terbukti salah. Yani dalam Islam betul boleh beramal dengan dugaan besar, boleh. Tidak berdosa. Cuma kalau terbukti dugaan besarmu salah, ya, tidak syak. Ada orang misalnya masih makan, dia kira belum terbit fajar. Mau puasa dia, masih makan. Dugaan besarnya belum subuh. Apakah dia berdosa makan? Tidak berdosa karena dia membangun amalan di atas dugaan besar. Tapi kalau terbukti besoknya bahwa jam seperti itu sudah terbit fajar, batal puasanya hari itu. Dia harus mengqada. Dia harus apa, Mang? Mengqada. Jadi, dugaan besar boleh dipakai beramal dan membuat dia tidak berdosa. Beda kalau tidak ada dugaan besar kayak tadi, saya tidak berijtihad langsung asal milih saja, berdosa. Iya kan? Berdosa karena tidak membangun amalan di atas apa? Dugaan besar, asal milih. Jadi ijtihadnya berfungsi agar dia tidak berdosa. Tapi kalau terbukti tidak syah, maka dia wajib mengulang. Nah gitu. Jelas sampai sini, dia wajib untuk mengulang. Baik, kemudian ini tadi ijtihad dalam masalah air yang apa? Ada dua air, satunya boleh dipakai, satunya tidak. Sekarang, bagaimana kalau cuma satu air, satu ember saja di situ, satu kolam bak mandi di WC umum misalnya. Kemudian ketika saya mau pakai, saya tiba-tiba ragu-ragu. Ini jangan sampai ada kencing masuk ke dalam, jangan sampai begini dan begitu. Ya. Apa hukum airnya? Boleh saya langsung berwudu dengan itu, walaupun saya punya keraguan-keraguan terhadap airnya? Boleh saya berwudu? Apakah di sini dibutuhkan ijtihad? Hah? Tidak dibutuhkan ijtihad. Jelas sampai sini? Dalam keadaan seperti tidak dibutuhkan ijtihad. Kenapa? Karena tidak ada yang mau dipilih. Yang ada sekarang ini air kelihatannya suci. Cuman saya takut-takut jangan sampai najis. Nah, di sini berlaku kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa gugur dengan apa? Keraguan-keraguan, kamu kan sudah lihat di sini. Kamu cium baunya, rasanya, warnanya, air. Itu yang meyakinkan, berarti dia suci. Adapun masalah jangan-jangan, itu ragu-ragu. Nah, ragu-ragu tidak bisa menggugurkan apa? Keyakinan. Maka hukum asal air adalah suci sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Maka bedakan kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Kalau kasus yang kedua, ada dua bejana, satunya boleh dipakai berwudu, satunya tidak. Nah ini apa? Disinilah tempatnya ijtihad dengan dua syarat yang disebutkan tadi. Adapun kalau cuma satu bejana, cuma dia ragu-ragu ini najis kayaknya, tapi dilihat tampilan luarnya apa? Suci. Nah, di sini tidak perlu ada ijtihad, langsung saja berwudu karena hukum asal air itu apa? Suci sampai ada dalil yang menunjukkan. Jadi bedakan kapan butuh ijtihad dan kapan tidak butuh ijtihad. Jelas? Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal maqasidu hiyal wudu'u wal guslu wat tayammumu izalatun najasa. Maqasid toharah adalah wudu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis. Ini empat inti toharah, ada empat: wudu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis. Insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup ada soal. Apa hukumnya mencebok orang lain? Ya. Apa hukum mencebok orang lain? Syah atau tidak syah? Ya.
Mencebokkan artinya menyentuh, menyentuh tempat keluarnya najis, dicebok. Bukan cuma disiramkan air, bukan. Dicebok. Syah atau tidak syah?